namanya. Satu setekan lagi di belakangnya saat Didi Desa mampu melalui sang center bernama Nesha Yesa. Dia poin pertama untuk PSD. 8-6 masih ancam-ancam kepada bola dia dengan konsentrasi yang maksimal. Islan angkat bola tinggi-tinggi. Lawan Ciam. Tapi sayang satu jam bisa error dengan gak Islan. Lagi-lagi. Bolanya keluar sehingga gak jauh dengan gak jauh di mana. Sekarang pertama 7-8. 7-8 ancam-ancam kepada bola dia dengan konsentrasi yang maksimal. Hijau. Lawan Ciam. Satu kode IP. Di baca lagi. Bisa yang walaupun sekolah tenaga jauh di punya bagian bola. Tapi sayang lebih-lebih bola tidak mampu dikembalikan yang sempurna pemain dari mana. PSD 8 sama yang ancam-ancam kemana bola biarkan yang konsentrasi maksimal Cicho satu bola yang gigi baik dibaca satu penempatan bola yang cukup baik ya Lutfi namanya lagi-lagi mampu melalui poin dari mana GPC 9-8 9-8 yang ancam-ancam kemana bola biarkan sang center muda penerbangan bola kemudian asing balanya Lutfi Julian angkat bola tinggi-tinggi bola yang mati sayang satu set error di belakang ya Lutfi. Sembilan sama saling kejar kerumunan saling kejar agak sama hebat sama berbobot Yesa angkat bola tinggi satu bola yang jadi baca lope angkat bola yang narsis beli kereta lewat sehingga bolanya cedera sendiri poin pertama 10-9 masih konsentrasi maksimal Yesa lawan jauh angkat bola tinggi lepas kejar satu masih belakang deh lope juga belajar luar biasa. Satu pukulan keras yang Depa bisa mengerti sayang lagi-lagi tidak mampu merobos dengan dijangkis sejak pukul wajib. Poin pertama 11-9. 11-9 ancam-ancam kemana bola diarahkan. Yesa. Angkat bola tinggi-tinggi. Keras. Ipennya cukup baik. Ganti Depa yang dibaca. Ya. Out of Pareto. Habis dibaca. Angkat bola. Habis saja mampu dikembalikan. Dorong langsung mendek ke Depa. Terima Lope. Ya. Bram. Sayang seribu sayang. Satu pukulan naik-naik 3 meter yang diberangkannya. Dibaca yang tidak mampu merobos. Tangannya seorang Jimo. Poin 9. Ya kita kembali ke lapangan. Untuk sementara kedudukan 29 di babak kedua. Ancam-ancam kemana bola diarahkan konsentrasi maksimal Yesa. Satu poin tapi sayang lagi satu set error di belakang ya Yesa. Yang jauh keluar mana sih lagi bolanya jatuh. Keluar lapangan siapa yang pertama? 10-12. 10-12 sang kreator yang pakai Yesa mengacau angkat bola. Sayang rumor saya satu set error di belakang dia. Ini Yesa ikuti dan siapa yang pertama? Untuk KPC 13-10 sampai namanya siapa kerana di sebelah Yadiki Acel angkat bola tinggi-tinggi satu bola tinggi si terima Dedi baca lobe angkat bola pelan Didin Bay sayang seribu sayang satu pukulan sudah satu pukulan roket kepunyaan dari berat Didin Bay tidak mampu remas angkat dia sudah bang Jima poin pertama 14-10 satu bola tinggi si terima Dedi baca Depa Bijo angkat bola auto bareto dorongan ke belakang satu ke depan Ilham terima angkat bola ya Ilham satu pukulan keras dibayar lunas tuntas limit tanpa
jatuh dari segini siapa yang pertama? 23 sama. 23 sama. Ya sama hebat, sama kuat, sama berkuasa, sama berkuasa dan juga 23 sama. Ancam-ancam kemana bawah dia dekat. Audi. Lopanzo. Angka kuat tinggi-tinggi. Keras rumpah rumpah satu di BND di Bajaya. Subhanallah. Ngapain tarik kena tarang, ngebentur kena telur, ngecilgur kena bujur, ngahiyang kena cipil, ngeret kena hati. Laki-laki satu pukul haram jadah kemunyaan daripada diri baik bencana dan apa siapa yang pertama 24-23 next point leading by terima yesa angkat waya berada satu tiga aja dikembalikan J 1-2-3 cuk banyak 1-2-3 cetak luar biasa satu pukulan keras dengan sebelumnya Irham mampu menjumpa kanannya Lutfi Julia ke point pertama 24 sama 24 sama saling dikejar bukan saling dikejar sehingga mungkin ketemuan dengan kedudukan 28-20.